warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لا إله إلا الله رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billah al 'aliyyul 'azim amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung perbahasan ayat 96 surah Maryam alaihassalam. Ada tiga lagi ayat yang menjadi penutup bagi surah Maryam, 96, 97 dan 98. Insya-Allah biiznillah malam ni saya baca 96 dan bulan depan insya-Allah saya habiskan surah Maryam. Dan nanti kita akan berpindah ke surah yang baru insya-Allah taala. Ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih dan sayang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ayat 96 surah Maryam ini
adalah merupakan sebahagian daripada rezeki, limpah rahmat yang Allah curahkan kepada golongan-golongan manusia yang beriman dan melakukan amal yang soleh. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala membahagikan kelompok-kelompok manusia kepada beberapa bahagian, dan masing-masing mempunyai habuan masing-masing. Orang-orang yang beriman ada habuan mereka. Begitu juga golongan yang Allah sebut dengan zalimin, golongan yang zalim ada habuan mereka. Begitu juga fasikin, yang fasik termasuklah puak-puak munafikin. Golongan munafik, mereka juga ada habuan mereka yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Dan tiadalah yang paling banyak Allah cerita dalam Al-Quran tentang sifat-sifat jahat itu, melainkan sifat-sifat yang dimiliki oleh puak-puak munafikin. Sehingga di sana ada surah, Suratul Munafiqun. Mereka adalah golongan pendusta. Tuan-tuan muslimat, sebelum saya bahas apa yang orang beriman dapat, mari kita tinjau sedikit apa yang berlaku, suatu peristiwa besar yang berlaku di bulan Rabiul Akhir ini, atau digelar juga Rabiul Tsani. Di antara peristiwa besar yang berlaku di bulan Rabiul Akhir yang sedang kita berada di dalamnya adalah peristiwa pengusiran Yahudi Bani An-Nadhir daripada bumi Madinah, yang ada sedikit peranan cerita orang-orang munafik dalam kisah pengusiran Yahudi Bani Nadir. Suatu kelompok manusia yang terlebih dahulu mendiami bumi Madinah sebelum hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi hijrah, mereka dah ada. Dan golongan Yahudi Bani Nadir, mereka menguasai ladang-ladang kurma. Orang-orang Yahudi di Madinah bukan duduk saja, mereka pasang strategi. Bani Qainuqa duduk di tengah bandar Madinah. Yahudi Qainuqa menguasai kedai-kedai emas di Madinah. Bani Quraizah duduk pinggir sempadan akhir Madinah.
dan Bani Nadir, mereka duduk dan menguasai kebun-kebun tamar di Madinah. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima cadangan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu untuk membina Masjid Quba. Kenapa Rasulullah bina Masjid Quba? Sebelum Nabi masuk Yathrib, sekarang Madinah, kenapa Rasulullah terima cadang Ammar bin Yasir di suatu tempat? Nabi bermalam berada di situ selama 3 hari dan Nabi menerima cadangan Ammar bin Yasir untuk membina sebuah masjid yang kita ziarah di Madinah, 3 kilometer dari kota Madinah, ialah Masjid Quba. Quba adalah nama sebuah telaga buruk. Nama sebuah telaga, nama dia Quba, dijadikan nama masjid. Kenapa Nabi bina? Itu paling penting. Kerana Yahudi Bani Nadir, mereka duduk di situ. Mereka menetap di kawasan ladang kurma di Quba. Kampung mereka ialah arah kiblat Masjid Quba. Itu kampung Yahudi Bani Nadir dulu. Sebab itu selalu kalau habis saja Masjid Quba sebelum ke Jabal Uhud, selalunya kita akan singgah di ladang kurma. Oh, ladang kurma tu dekat dengan Masjid Quba. Berhabis duit tentu. Tak payah singgah dah. Pasar Tamar Madinah tak payah pergi dah. Berhabis situ lah. Semua halal. Oh, kita masuk tu makan semua halal. Tak ada yang makruh. Dan tak ada yang sunat muakkad. Semua halal. Halal lah, masuk berapa juta sehari. Apa dia heran kita makan seketul dua kurma tu dekat Masjid Quba. Mereka kuasai tanah-tanah subur di kawasan Quba. Maka Nabi bina Masjid Quba bertujuan untuk mencampakkan perasaan gerun dan takut kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir. Jangan duk angkat kepala sangat. Kami sampai dah. Ini masjid kami bina. Seolah-olah demikian Rasulullah bercakap kepada mereka. Dan riwayat menyebut Yahudi Bani Nadir malam-malam mereka datang ke Masjid Quba. Mereka tengok Rasulullah dan para sahabat. Nabi bari kuliah, mereka berzikir, mereka bersolat. Orang-orang Yahudi Nadir menjadi takut. Tuan-tuan muslimin muslimat, mana dia peranan munafik? Yang kata munafik ni punya jahat, Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimat, pengusiran Yahudi Bani Nadir, tuan-tuan muslimat boleh rujuk ayat ni pada ayat yang kedua Suratul Hasyar, surah yang ke-59 juzuk 28 ayat nombor 2. Allah berfirman, huwallazi
akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Oh, panjang ayat 2, saya baca pangkal dia. Dialah Allah, akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab, yang telah mengeluarkan golongan yang kafir daripada ahlul kitab. Kenapa Allah sebut kafir dari ahlul kitab? Kerana ada ahlul kitab yang Islam. Seperti Abdullah bin Salam, dia Islam. Asalnya ahlul kitab. Yang ini kafir lawan Nabi. Min diyarihim, dikeluarkan mereka dari kampung halaman mereka. Li awwalil hasyr, pada awal-awal pengusiran mereka. Kenapa Allah sebut li awwal? Kenapa Allah sebut awal? Mufassirin bahas, kerana di sana ada pengusiran asani, ada pengusiran yang kedua, iaitulah pengusiran Yahudi yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Total Yahudi berambus keluar dari semenanjung tanah Arab di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sebab itu Allah sebut li awwalil hasyr. Allah sebut awal. Yang pertama sekali dihalau ialah Yahudi Bani An-Nadir. Kenapa? Sebab mereka bercadang nak bunuh Rasulullah. Nabi pergi ziarah kampung mereka kerana ada kes dia yang Nabi nak selesaikan, kes bunuh yang mesti dibayar dengan dia. So Nabi datang ke kampung mereka di kawasan Quba. On the way Nabi sampai, satu riwayat sebut Nabi dah sampai di kampung mereka, Nabi dah duduk bersandar. Tu satu riwayat, tak kisah. Tetapi Jibril beritahu Nabi bagaimana mereka mesyuarat, berbisik-bisik. Mereka kata inilah peluang terbaik untuk bunuh Muhammad. Maka dalam bisik-bisik tu mereka arahkan Amru bin Jahashi, seorang Yahudi Bani Nadir, untuk panjat atas loteng, atas bumbung, ambil batu dan hempak atas kepala Rasulullah. Itulah punca dia. Tak sempat buat, Jibril beritahu Nabi bergegas pulang mengumpul bala tentera dan terus mengepung perkampungan Yahudi Bani Nadir selama 15 hari. Kepung. Siapa nak masuk Islam, keluar. Bagi masa 15 hari. Atau kamu diperangi, atau kamu keluar meninggalkan bumi Madinah ini, kata Rasulullah. Pilih. Nak Islam, datang, kami terima. Nak kena perang, beres bila-bila waktu. Atau kamu nak keluar dengan secara hormatnya berambus tinggalkan Madinah. Pilih. 15 hari mesyuarat, bincang tak lepas. Akhirnya datang Abdullah bin Ubay. Ini dia munafik. Datang Abdullah bin Ubay. Dia ikut pintu belakang, jumpa
pemimpin Yahudi Bani Nadir, nama dia Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab akhirnya menjadi ayah mertua Rasulullah. Ini waktu dia mati kapilah Huyai. Waktu tu anak dia Safiyah. Safiyah masih kecil lagi. Akhirnya Safiyah berkahwin dengan Rasulullah. Dan Safiyah menjadi ummahatul mukminin, menjadi ibu kita, ibu orang-orang beriman. Huyai bin Akhtab didatangi oleh Abdullah bin Ubay. Lalu Abdullah bin Ubay kata, kalaulah kamu semua dihalau oleh Muhammad. Ni aku nak beritahu, kata Abdullah bin Ubay. Don't worry, jangan bimbang. Kami pun benci juga dengan Muhammad. Kami berlakon aja. Semayang-semayang hati kami meluat dengan Muhammad. Oh, benci ke dia? Sebab dia bawa Islam teruk. Semua tak boleh. Arak tak boleh. Judi tak boleh. Merokok sunat muakkad boleh. Oh, kata dia lah. Semua payah tak boleh. Leceh betul Muhammad. Memang kami tak setuju dengan dia. Maka jangan bimbang, kata Abdullah bin Ubay. Kalaulah kamu dihalau keluar, aku akan pastikan aku dan semua geng aku akan turut serta ikut kamu meninggalkan Madinah. Jangan bimbang, kita sehati sejiwa. Oh, sehati sejiwa buat press conference tu, weh. Mampuih kawan. Sehati sejiwa. Tuan-tuan muslimat, bagaimana Abdullah bin Ubay kata, jangan bimbang. Kalau Muhammad perangi kamu, kami akan pertahankan kamu. Kami akan lawan Muhammad. Tuan-tuan rojok ayat dia. Ayat nombor 11. Surah Al-Hashar. Surah yang sama. Cek. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahlil kitabi la'in ukhrijatum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Allahu akbar. Dahsyatnya munafik. Kata Allah, tidakkah engkau merasa hairan wahai Muhammad? Ayat 11 surah Al-Hashar. Tidakkah engkau rasa hairan wahai Muhammad melihat orang-orang munafik itu yang berkata kepada saudara mereka di kalangan ahlul kitab? Allah sebut dengan lafaz ikhwan, makna punya kancing, geng. Sampai tahap tu, dengan Nabi benci, dengan Islam benci, dengan Yahudi kapi tidur sebantal. Itu munafik. Kancing habis, dengan ulama meluat, dengan musuh Allah kancing habis. Tu sifat munafik. Allah sebut dengan ikhwan, saudara mara punya kancing. Allah kata apa? Engkau wahai Muhammad, ketika mereka berkata kepada saudara mereka di kalangan ahlul kitab Bani Nadir, mereka kata,
Lain ukhrijatum, jika sekiranya kamu dikeluarkan dari bumi Madinah Muhammad, halau kamu sekejap lagi, lanukhrijanna ma'akum, kami akan keluar bersama kamu, wala nuti'u fikum ahadan abada, kami takkan biarkan seorang pun di kalangan orang-orang Muhammad menyakiti kamu. Wa in qutiltum, dan jika sekiranya kamu diperangi Muhammad, perangi kamu sekejap lagi, lanansurannakum, kami akan tolong kamu. Apa kata Allah? Wallahu yashhadu, Allah menyaksikan, innahum lakadhibun, mereka pembohong besar. Bila Yahudi Bani Nadir keluar tinggalkan Madinah, seko munafik pun tak ikut. Tuan-tuan, munafik ni Yahudi pun dia kencing, tuan-tuan oi. Yahudi pun dia kencing, faham doh? Jangan kata dia kencing orang beriman. Jangan kata dia tipu Allah Rasul. Orang Yahudi Madinah pun dia kencing. Seorang pun orang Yahudi, orang munafik Madinah tak ikut puak-puak Yahudi Bani Nadir ketika mereka keluar meninggalkan Madinah. Allah kata, aku menyaksikan mereka pembohong besar. Itulah munafik. Apa herannya mereka benci Islam, mereka kutuk Islam, mereka kata macam-macam pada Islam, sebab sifat mereka begitu. Mereka sanggup berkawan dengan Yahudi, tapi Yahudi akhirnya mereka kencing. Mereka sanggup berkawan dengan orang kafir walaupun memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak peduli semua itu, sebab sifat itu ada di dalam hati-hati mereka. Jangan jadi munafik muslimin dan muslimat. Kerana munafikin Allahumman darki asfali minan nar, mereka akan duduk darki asfali, di tempat paling rendah, paling rendah, kerak api neraka. Situlah munafik akan ditempatkan oleh Allah. Penyembah berhala duduk atas mereka. Mereka munafik paling kerak neraka. Na'udzubillahi min zalik. Itu cerita Yahudi Bani Nadir Rabi'ul Akhir, pengusiran Yahudi Bani Nadir, bagaimana mereka diarahkan oleh Nabi keluar dari Madinah dengan bawa barang yang tangan boleh pegang. Tu ya, tangan boleh capai, hak lain kena tinggal. Kebun tamar tinggal, rumah-rumah mewah mereka. Allah Ta'ala beritahu, yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka merobohkan, merosakkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya, sebelum keluar tu, rumah mereka, mereka rosakkan. Oh, nanti biar Nabi tak dapat apa. Nabi bukan heran benda tu. Mereka rosakkan rumah-rumah mereka. Lalu mereka hanya keluar bawa apa yang tangan boleh pegang. Cangkul, rokok, itulah. Lighter, mana tangan boleh pegang, ambil, bawa. Yang lain tak boleh, kena tinggal. Maka tinggallah segala harta mereka yang dipanggil dalam Islam, dipanggil al-fa'id. Bukan ghanimah, sebab tak perang. Dia panggil al-fa'id. Ma'afallahu ala rasulihi. Ada ayat tentang al-fa'id, iaitulah harta
yang tentera Islam dapat bukan dengan jalan perang. Musuh kalah, musuh lari, tapi tak perang. Ambil harta tu bahagikan. Nama dia Al-Fa'i, bukan Ghanimah. Ha, beza dia di situ. Baca suratul Hasyar tentang Al-Fa'i. Baik, itu habuan orang-orang munafikin. Jangan jadi seperti mereka. Biar jadi orang yang beriman, yang Allah janji di dalam ayat ini. Allah berjanji satu golongan manusia, amanu wa amilus salihat, mereka itu beriman dan beramal soleh. Tuan-tuan muslimat, kalau dalam surah yang lain, suratul bayyinah, orang Melayu kata surah lam yakunil. Dia hantam ikut dan, mana ada surah lam yakunil? Suratul bayyinah, sebut nama surah ni kena betul. Sebab bukan Nabi suka-suka bila letak surah ni Al-Ikhlas, surah ni Al-Falaq. Dah, Allah perintahkan Jibril ketika susun Al-Quran, pertama Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran. Yang tu Nabi nak ke? Tak, Allah. Ujungnya An-Nas. An-Nas bukan ayat terakhir, minal jinnati wan-nas, bukan ayat terakhir turun. Ayat terakhir turun ayat 282 Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ayat tu. Ayat tu turun selepas Nabi pulang dari Hajjatul Wida. Itu pandangan yang soreh, itu pandangan jumhur. Maka ayat 282 turun selepas Nabi balik daripada haji, sebelum Nabi sakit. Itu pandangan jumhur. Bukan al-yawma akmaltu lakum, seperti yang setengah kita faham. Bukan. Ayat 282 Al-Baqarah itu yang last turun. Minal jinnati wan nas tu bukan ayat akhir, tapi disusun demikian atas perintah Allah. Jibril turun jumpa Nabi, maka termasuklah menyusun nama-nama surah. Ha, sebab tu jangan sedak-sedak ni surah apa ni, surah Qulhu. Orang Kedah lagu tu Qulhu Zat, tahu dah tu balaghah dia, tahlil. Ha, pi mana? Pi Qulhu Zat. Ha, itu Qulhu apa? Suratul Ikhlas. Lam yakuni lapanya suratul bayyinah. Kena sebut lah elok. Baik, dalam suratul bayyinah ayat nombor 7, apa kata Allah? Innallazina aman wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Allahu akbar. Tengok hebatnya orang beriman. Allah isytihar, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dan beramal soleh. Tentu dah, kalau dia beriman, dia mesti beramal soleh. Dia akan semayang, dia akan puasa, dia akan buat amal soleh. Golongan ni kata Allah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk yang Allah cipta. Di sana ada syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Na'udzubillah. Musyrikin dan ahlul kitab yang jahat Allah panggil syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk yang pernah aku cipta. Orang beriman, beramal soleh, sebaik-baik makhluk
yang pernah aku cipta. Dan dalam ayat bagaimana Allah beri rahmat dan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut, saya ja'ala lahumur rahmanu wudda. Orang beriman, beramal soleh, Allah campak dalam hati orang ramai perasaan kasih, perasaan sayang ke dia. Ha, begitu. Orang beriman, amal soleh, Allah campak dalam hati orang ramai sayang benar ke dia. Sayang, kasih. Kira kalau tak tengok dia sehari tu, orang Melayu kata, makan tak kenyang, mandi tak basah lah kot. Lebih kurang begitulah hadis Melayunya, bertaraf mutawatir. Mandi tak basah, makan tak kenyang. Oh, dia jadi tak berapa nak kena jumpa, nak kena tengok. Kalau dia meninggal dunia, dirasai kehilangan dia. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kalau buka dalam mastika hadis, buka dalam Riyadus Salihin, kita jumpa hadis yang panjang tentang cerita sayang ni, tentang cerita kasih ni. Boleh buka dalam mastika hadis lah, mudah-mudah boleh buka. Cerita apa? Cerita Nabi beritahu, apabila Allah Ta'ala kasihkan Polan bin Polan, maka Allah, pertama sekali Allah akan panggil Jibril alaihi salam. Allah panggil Sayyidul Malaikah. Malaikat, malaikat ni tak tahu jumlah berapa juta, tak tahu. Tapi leader, rais, ketua dia ialah Jibril. Dan Jibril ni, tuan-tuan, kalau dia menyerupai lelaki, dalam hadis cek Bukhari Muslim, Jibril ni dia selalu datang jumpa Nabi dalam bentuk seorang manusia, dan manusia tu lelaki. Tak ada riwayat lagi perempuan, tak ada, lelaki. Dan selalunya dalam hadis yang sahih, bagaimana Jibril, wajah dia tu wajah seorang sahabat, nama dia Dihyar Al-Kalbi. Seorang Ansar namanya Dihyar Al-Kalbi. Jibril akan menyerupai wajah dia. Itu yang dalam hadis yang sahih. Satu hari seorang sahabat, oh, dia melintas, melintas tepi rumah Nabi. Sambil-sambil lintas tu dia jeling, dia tengok Nabi sedang berbual-bual dengan seorang lelaki yang sahabat ni tengok, Dihyar Al-Kalbi. Oh, dia lalu-lalu dia tengok, oh, tak apalah, Dihyar Al-Kalbi sembang dengan Nabi, normal lah. Dia pun jalan keluar Masjid Nabawi, tengok-tengok Dihyar Al-Kalbi dia ada kat luar. Kalau orang Melayu, antu raya dah berupa. Kalau orang Melayu berupa hantu raya. Dia tengok-tengok Dihyar Al-Kalbi. Hei, dia kata, tadi baru aku tengok Dihyar Al-Kalbi. Ni siapa pula ni? Dia tak puas hati, dia patah balik, dia masuk balik Masjid Nabawi. Dia lintas tepi rumah Nabi.
Tengok-tengok Nabi tinggal seorang. Dah tak ada dah dihiar al-kalbi. Oh, dia tak puas hati. Dia jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, tadi sembangan dihiar kan?" Lalu Nabi tersenyum. Oh, Nabi senyum. Nabi tahu dah sahabat ni curious. Nabi tahu dah dia mesti pening ni. Apa dua dihiar ni? Lalu kata Rasulullah, "Tu bukan dihiar, itulah Jibril alaihi salam." Tu dia hadis sahih. Apa ulama bahas? Apa kehebatan dihiar al-kalbi sampai Jibril menyerupai wajah dia? Ulama kata wallahu a'lam. Tetapi yang pastinya dihiar tak isa okok yang tu. Itu confirm. Itu confirm dia tak isa okok. Tuan-tuan muslimat, Jibril alaihi salam, Allah panggil dia. Allah panggil, "Wahai Jibril, mari sini. Sesungguhnya aku mencintai Polan bin Polan, Pulania binti Polan. Aku sayang dia, Jibril. Hendaklah engkau sayang kepada dia." Lalu kata Rasulullah, Jibril pun sayang kepada Pulan itu. Kemudian kata Rasulullah, Jibril mengisytiharkan fi ahli sama, kepada seluruh penduduk langit dan juga bumi. Kata Jibril, "Wahai seluruh penduduk langit, wahai seluruh penduduk bumi, dengan seruan yang didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia." Kata Jibril, "Wahai seluruh penduduk langit dan bumi, sesungguhnya Allah mencintai Polan itu, maka hendaklah kamu mencintai dia." Lalu kata Rasulullah, "Dia dicintai oleh penduduk langit dan bumi." Tu dia hadis. Maka mukhalafahnya, vice besar dia, di sebaliknya samalah dengan kalau Allah benci. Serupalah mukhalafah dia. Samalah vice besar, sebaliknya kalau Allah benci, serupa itulah. Makna apa tuan-tuan? Makna apa? Makna dia, bila kita sayang dekat seseorang, dia bukan dibuat-buat. Perasaan itu dicampak oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan dibuat-buat. Dan selalunya kita sayang pada seseorang kerana iman akidah, kerana pegangan agama dia, kerana ketaatan dia kepada Allah. Kita sayang ke dia, tuan-tuan. Itu selalu kita rasa. Apa perasaan tuan-tuan bila tengok wajah ulama-ulama yang hebat? Ulama Syria ke ulama manalah, bersihnya macam kapas muka, putih elok. Kita tengok tu tak puas. Terbit sayang, terbit kasih. Siapa campak? Allah. Ni dia benda yang kita diajar memahami hakikat ini. Ia bukan dibuat-buat. Ia perasaan yang dilontar oleh Allah kepada orang lain kerana iman dan amal soleh kita. Tuan-tuan muslimat, saya nak beritahu tuan-tuan muslimat yang belum dengar cerita saya ni, saya nak cerita seperti mana yang saya cerita di Masjid Pekan beberapa hari lepas,
yang saya dah cerita di Pulau Pinang, saya rasa berdosa kalau saya tak cerita dengan tuan-tuan di Laguna ini untuk menyuntik semangat tuan-tuan, especially penduduk residen di Laguna Merbuk ini. Cerita apa tuan-tuan? Kisah apa tuan-tuan Muslimat? Yang saya nak kait dengan iman dan amal soleh. Yang saya nak kait dengan firman Allah, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan. Tuan-tuan Muslimat, umrah bulan 12 yang lepas, suatu kisah benar yang berlaku di bumi Madinah yang saya kongsikan kisah ini sepanjang saya kuliah ceramah sekembali saya daripada umrah pada 31 Disember yang lalu. Tuan-tuan Muslimat, kisah benar yang saya nak cerita untuk menyuntik semangat tuan-tuan Muslimat, untuk motivate tuan-tuan Muslimat supaya terus menjadi manusia yang beriman dan beramal soleh. Kisahnya tentang seorang jamaah daripada Shah Alam Selangor. Jamaah ini seorang ahli jawatan kuasa surau di sebuah seksyen di Shah Alam. Apa jadi Muslimin dan Muslimat? Sahabat ini meninggal dunia. Meninggal di Madinah, itu biasalah. Meninggal di Makkah, itu normal lah. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah suruh kita berdoa mati di Madinah. Sampai Madinah doa, ya Allah bagi aku mati di Madinah. Doa itulah yang saya lupa sampai balik. Punya penakut. Punya penakut nak mati. Buat-buat lupa doa. Ambil balik. Yang lain baca. Hak tu tobat tak baca. Tuan-tuan Muslimat, Mamat ni meninggal dunia. Seorang ahli jawatan kuasa surau di Shah Alam. Meninggal dunia di Madinah. Madinah tanah haram. Dahlah meninggal di Madinah, meninggal pula dalam Masjid Nabawi. Sudahlah meninggal dalam Masjidin Nabawi, meninggal pula di Raudhah. Sudahlah meninggal di Raudhah, meninggal tengah sujud. Allahu Akbar. Saya pernah suatu musim haji ketika menunggu solat asar di Masjidin Nabawi, jemaah Mesir depan saya. Bukan di Raudhah lah, tempat lain. Raudhah special. Jemaah Mesir, dia tengah duduk, lepas tu dia baring. Dia kiam tangan dia habis tu. Depan saya. Saya kata dekat sahabat, Israel mai mujuk tak langkah kita. Dan gurau itu. Israel tu ambil nyawa kawan depan. Sambil duk tunggu solat asar. Baring-baring tu senyap. Kiam tangan senyap. Kami pun panggil polis. Panggil petugas Masjidin Nabawi. Polis pun tengok dia kuih-kuih tak ada nyawa. Dia gulung dengan kapek-kapek tu, dia angkat terus. Polis harap lagu tu, dia kira. Dia angkat dengan kapek, dia gulung, bawa tu. Tuan-tuan, itu normal lah. Mati dalam Masjidin Nabawi. Tetapi matinya di Raudhah tengah sujud. Allahu Akbar. Okeylah, urus macam biasa.
Baqi'. Itu Rasulullah sebut dah. Aku akan berdoa, aku akan berdiri di bumi mahsyar untuk memberi syafaat kepada penghuni Baqi'. Oh, terlalu istimewa penghuni Baqi'. Lalu dipikul dia, ditanam tak, ditanam dan terus ke Baqi'. Tuan-tuan muslimin muslimat, dia dikebumikan di Baqi', sebelah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tuan-tuan bayang kehebatan dia. Dia menjadi jiran Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman makamnya di tengah Baqi'. Kalau tuan-tuan duduk hotel dekat dengan Baqi', kalau duduk tingkat 8, tingkat 9, tingkat 7, 6 menghadap Baqi', ha, boleh tengok daripada atas. Di tengah-tengah Baqi' ada petak 4 segi. Itu Sayyidina Uthman bin Affan. Hujung Baqi' ada petak. Itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebelah hujung itu Abu Sa'id Al-Khudri. Di tengah Baqi' Sayyidina Uthman bin Affan. Dia dikebumi di sebelah Sayyidina Uthman. Allah, kebetulan pengerusi surau tu hadir juga buat umrah. Pengerusi surau itulah cerita antara amalan hebat dia. Saya nak motivate tuan-tuan. Apa amalan dia sampai tahap menjadi jiran menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Uthman yang digelar dengan Zunurain, dua cahaya mata Nabi, iaitulah dua anak Nabi, menjadi isteri Sayyidina Uthman. Pertama itulah Ruqayyah, kedua Ummi Kulthum. Ruqayyah meninggal selepas perang Badar, maka Sayyidina Uthman mengahwini Ummi Kulthum, maka dia digelar Zunurain, dua kali cahaya mata Nabi. Hebat Sayyidina Uthman, seorang yang kuat bersedekah. Sayyidina Uthmanlah yang membeli telaga daripada orang Yahudi dengan 12,000 dirham. Dibelinya telaga itu, diinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat berwuduk, untuk Rasulullah berwuduk. Apa kaitan mamat ni duduk sebelah Sayyidina Uthman? Pengerusi surau kata dia adalah seorang lelaki yang paling kuat bersedekah, dan dia bersedekah di surau kami dalam keadaan kami tidak tahu. Rupanya dia yang bagi. Dia sedekah senyap-senyap. Seperti contoh kata pengerusi surau, kami masuk subuh, buka surau nak semayang subuh, tengok kapet baru. Siapa pula pi pasang kapet 2-3 pagi? Cek-cek tengok mamat yang meninggal, duit dia. Sebulan dua kemudian, tengok unit aircon bertambah. Cek punya cek, duit dia. Toilet baru, duit dia. Sedar tak sedar, dia bagi sirran, secara sir, infak untuk surau dia. Allah bagi dia duduk sebelah Sayyidina Uthman, orang yang kuat bersedekah. Saya suntik semangat tuan-tuan muslimin dan muslimat dengan memahami kaedah-kaedah berderma, bersedekah dan sebagainya, kerana Allah berfirman, in ahsantum ahsantum, tiadalah kata Allah kerja kebaikan melainkan aku balas baik juga. Surah Al-Isra, dalam surah Ar-Rahman, apa kata Allah? Hal jazaul ihsani
illal ihsan, maka tiadalah kerja baik ihsan melainkan aku balas dengan kebaikan juga. Inilah janji Allah, inilah peristiwa yang berlaku, yang kami among the jamaah keep on talking, berbicara tentang perkara ini di Madinah dalam keadaan habuannya terlalu besar, yang kita tak pernah mimpi mati di Madinah dalam Masjid Nabawi, dalam Raudhah, tengah sujud Allahu Akbar ke bumi pula jiran Saidina Uthman. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu pastikan iman kita iman yang sejati, benar-benar tidak ada unsur tidak elok dalam jiwa kita. Bila sebut iman, fahamlah tasdik biqalbi, takrir bilisan, wa amalu bil jawarih. Iman itu kata Nabi, engkau benarkan Islam dalam hatimu, engkau sebut dengan lidah engkau, dan engkau buktikan dengan jawarih anggota tubuhmu beramal. InsyaAllah imanlah kita disayangi Allah, disayangi malaikat Jibril, disayangi oleh ahlus sama dan juga ahlul ard, menyayangi kita. Satu perasaan yang tidak boleh dibuat-buat, dicampak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadiah istimewa bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jauhkan diri kita dari menjadi orang-orang fasik, zalim. Jangan tanam sifat nifak di dalam hati kita. Hiduplah seadanya di dunia yang memang Allah cipta untuk kita manusia menikmatinya. Tetapi ingat amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sebenci-benci manusia di sisi Allah, kata Nabi, manusia paling Allah benci, kata Nabi, ialah alimin bil amri dunya wa jahilin bil amri akhirah. Hadis Imam Muslim, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, sebenci-benci manusia di sisi Allah ialah orang yang hebat dengan dunia. Dunia dia teror, dunia dia ilmu, dia hebat tentang dunia, tetapi dia jahil tentang akhirat. Bab akhirat dia kosong, iman dia tak ada, hancur hidupnya. Tapi bab dunia dia hebat. Kata Nabi, orang macam ni sebenci-benci manusia di sisi Allah. Sebab itu ambillah dunia imbang dengan akhirat. Gunalah harta kita, nyawa kita, tenaga kita, apa saja kenderaan yang kita ada untuk melayakkan kita menjadi manusia yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah, Jibril, penduduk langit dan orang-orang yang lain di atas muka bumi Allah. Perasaan yang tidak boleh dibuat-buat tetapi dikirim Allah kerana iman dan amal soleh kita. InsyaAllah nanti kita sambung dua ayat terakhir, 97-98, pada bulan yang akan datang insya-Allahu taala. Kemudian kita akan berpindah ke surah yang baru. Allahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma zidna ilman
warzuqna fahman. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.